titik aja, mohon Pak. Kalau memang arenanya ini ada yang bermain-main atau sebagai pemicu tentang kerusuhan ini, yang mohon Pak, ditindak. Ini yang arenanya yang menuntutkan saya, kan saya tekanan banyak sekali Pak, dari arenanya, dari korban-korban. Kan ini Pak, ini kan yang mohon ditangkap Pak, yang pemicunya mohon, arenanya saya mendukung. Kalau ini pemicu yang jadi pihak error selama ini gitu Pak, mohon izin Bapak, mohon izin kendala Pak. Karena ya biar selesai Pak, biar gak berlalu selama ini gitu Pak. Benar-benar ya bakal korban bisanya sedih, saya ini jadi jualan mereka gitu Pak. Saya gak ingin apa-apa, ini prosesnya ini kita lanjuti Pak. Kita hari ke hati, ya Pak, gue ada PH dan ada itu Pak, gue gak salah paham Pak, gitu Pak. Nah, kalau tentang ini Pak, mohon, kalau kita orang di KB mohon Pak, ya KB, terserah itu terserah, monggo, mau gimana kan di luar, monggo terserah. Yang penting kita orang KB dulu, karena di lapangan PK kita tidak ada, otopsi pun di rekayasa seperti itu, bahwa saya, saksi anak saya tidak pindah-pindah. Anak saya meninggal di ribut, bukan di gajah, di ribut, di atas. Ada saya sekarang sama orang tua sudah boleh untuk saksi.